Hari ini mau a day in my life. Enggak ada yang. Ini mau ngevlog. Ferdi tuh sebenarnya udah nanya lah dari lama banget sampai akhirnya pas Bobo di sini semalam dia nanyain lagi kapan unboxing itu, aku buka-buka katanya gitu kan. Media bintang tamunya. Hai. Kita tengok zoomnya bagaimana? Oh ini coy. Abis ini ada yang mau nge-gym gak? Kemudian abis ini mau nge-gym ya? Mau. Mau. Jangan lupa nge-gym ya bro. Ya oke. Okay. Gak usah di umur yang besar. Sekarang nih. Mau kemana? Hey. Mau mudik. Mudik. Kita waktunya mau. Oh no. Aksian. Guys, hari ini mau a day in my life. Nggak ada yang. Ini mau ngevlog. Sebenarnya karena dari kemarin nggak kemana-mana guys, di rumah aja. Kita masih nunggu kabar Aiki kapan syuting. Ternyata bisanya nanti tanggal 22. Sedangkan kita butuh stok buat kasur. Cuman ya udah. Sekarang kita mau unboxing, nanti nonton ya guys. Okay. Unboxing sekarang. Ferdi tuh sebenarnya udah nanya lah dari lama banget sampai akhirnya pas Bobo di sini semalam dia nanyain lagi kapan unboxing itu, aku belum buka-buka katanya gitu kan. Terus aku pikir udah dibuka, ternyata belum guys. Ingat nggak? Ini waktu beli yang exhibition Avenger. Marvel exhibition. Gitu guys, Ferdinya lagi ada di sana. Video. Soalnya aku mau tag dulu. Okay. Media bintang tamunya. Hai. Yuk. Hidung. Enggak bisa. Kita tengok zoomnya bagaimana? Oh ini coy. Peng. Dadah guys. Udah guys. Yeay. Jadi guys abis ini ada yang mau nge-gym gak? Kemudian abis ini mau nge-gym ya? Mau. Mau. Pakai apa ya? Ayo kita mau syuting. Alamak, ada tadi. Alamak sekali. Sok. Ini apa? Yang kata Aiki. Apakah ya ini Valorant? Iya. Yeah. Nah guys, aku siap-siap dulu. Di sini ada kamera tersembunyi. Nanti kan bakalan dilihat. Iya, yeah, tapi kan ini nggak akan full. Masuk. Yuk. 3, 2, 1. Guys, kita udah selesai. Lihat guys, lihat nih kakinya masuk ke mulutnya. Masukin plastik. Jangan atuh. Enggak apa-apa, bisa dikeluarin kalau masuk. Oke, guys. Jadi makasih yang udah nonton. Jangan lupa report. Ikut report. Jangan lupa unsub. Bara banget nih. Unsub akun aku. Becan punya lah. Aku kan pernah live. Mantap. Bisa ada yang ada lah. Ya udah deh, makasih yang udah nonton, jangan lupa like. Belum.
Oke. Besok kita mau ke Bandung. Bandung mau ketemu sama siapa? Mau mama. Rencananya pengen ketemu Dede Bintang juga, guys. Cuman kayaknya kontaknya si Om udah ganti apa gimana, enggak tahu deh. Ya sudahlah. iPad-nya kita taruh bawah. Jangan dong, di atas. Yo. Suka banget gamci. Yummy. Jangan lupa beliin ya. Jangan lupa beliin. Mari kita. Bye bye. Jorok ah. Hey. Ini gila. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Oh, bruh. Ribu. Nada. Iya, terima kasih. Dadah, gymers. Yes, bro. Gym, bro. Jangan lupa nge-gym ya, bro. Iya, oke. Enggak usah di umur yang besar. Sekarang deh. Iya. Ya, sip. Besok gym lagi ya. Jadi guys, Bunden itu salah satu yang sebenarnya pengen banget nge-gym. Cuma kan karena anak kecil jadi gak bisa untuk di fitness-fitness tempat di mall-mall gitu kan. Karena ada batasan umurnya kan. Njan aja tuh masih termasuk di bawah, enggak deng, kalau Njan udah 15 tuh udah boleh kok gak salah. Tapi tuh beda-beda ya, tempat gym beda-beda. Ada yang 15, 17, aku gak tahu sih. Cuman saya tahu aku pas kemarin tuh ada. Nah tapi ini tuh sekarang tuh kayak lagi I'm not feeling good buat go to the gym. Apakah aku ngapain ya? Tapi aku pengen nge-gym juga sih biar nggak terlalu banyak pikiran. Oke guys, aku masuk dulu. Oke guys, aku udah sampai gym dan aku mau nge-gym. Hari ini Putri mau shoulder. Okay. Jadi yaudah guys, pokoknya gitu buat kalian, jangan lupa olahraga karena penting banget, karena kita harus tetap sehat ya kan, semangat terus pokoknya. Dan kalian mau tau nggak, aku kelupaan pre-workout, kayaknya pre-workout aku ketinggalan di mobilnya Jeff deh, kelupaan. Karena kan biasanya dijemputkan terus minum pre-workout di mobilnya Jeffrey kan, udah ketinggalan. Dan aku ada pre-workout dan kemungkinan aku beli apa ya, yang pokoknya nanti yang bikin melek gitu. Karena sudah terbiasa minum pre-workout, jadi buat kalian yang gak tahu pre-workout itu jadi serbuk gitu guys. Jadi sebelum nge-gym kita minum itu satu scoop biar semangat nge-gymnya, kayak langsung melek mata tuh, kayak pokoknya jadi semangat aja gitu. Nah terus Putri udah biasa minum itu sebelum nge-gym karena memang ngaruh di Putri, tapi tergantung merek juga. Cuman yang merek sekarang menurut Putri, di Putri tuh gak ada tanda-tanda. Bukan tanda-tanda apa ya bahasanya tuh. Ya jadi kayak yang biasanya Putri ini sebelumnya minum tuh pre-workout tuh biasanya gatel-gatel guys ke badan. Kayak gitu, kayak gatel di telinga gitu, paham gak sih? Pokoknya asik banget rasanya tuh. Jadi itu yang bikin semangat tuh pas nge-gym tuh kayak gitu loh. Nah sekarang hari ini shoulder dan Putri sendiri. Dan ya, bye. Oke okay guys, aku udah di rumah. Yeay! Dan aku udah mandi juga. Dan sekarang Putri mau jemput Ferdi lagi karena Ferdi mau bobo sini lagi. Hooray! Karena besok kita mau ke makam mama biar enak dibanguninnya. Jadi langsung berangkat. Yuk. Dari tadi Ferdi udah nanyain mana, kita di mana. Bunda di mana? Iya. Ferdi. Ferdi, nggak ganti baju, nggak ganti baju. Udah. Lihat guys, dia udah ganti baju. Mau kemana, hei? Mau mudik. Mudik. Ah, sekarang enakin baru masuk dingin. Udah guys, kita waktunya mau. Oh no. Aksi ya. Tolong, guys. Ini thumbnailnya bagus. Ferdi ngerusak. Atau pintu ini kamar Teh Putri. Tuh. Enggak, mirip-mirip ini rusak. Ditarik. Iya, jangan. Nah, ya guys ya, closing. Closingnya yang tadi Ferdi ya, guys. Dah. Ini sumpah. Kasih yang udah nonton jangan lupa like. Atuh ini buat terakhir aja. Oh iya. Oke, guys, jangan lupa like, comment and subscribe. Bye. Hey. Ulang. Oke guys, makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and
Subrek. Dadah.